kamu jadi penerjemah. Ya. Nah itu gimana? Iya mungkin karena baru masuk saya yang selalu coba untuk menerjemahkan dan juga itu mengerti nanti di lapangan pertandingan demi pertandingan, latihan demi latihan pasti mengerti cara main atau apa. Tapi saya lihat sudah mulai bagus. Jadi selama ini kayak komunikasi kayak gini nggak ganggu ya performa di lapangan, malah membantu itu? Enggak, kadang-kadang bisa jadi apa, tapi tidak membantu. Saya pikir kita bisa komunikasi harus demi latihan pasti ya itu harus tahu karena dia baru masuk juga bukan tidak terlalu lama. Kita harus tahu gimana dia mau bola atau dia mau juga harus tahu dia mau apa dari kita juga. Tapi saya usaha kasih tahu teman-teman sama tapi saya pikir enggak masalah. Oke.